teman-teman, balik lagi di Rumah Mainan Indonesia. Kali ini aku mau review mainan baru loh teman. Kira-kira isinya apa ya? Gimana kalau kalian ikut aku unboxing yuk teman-teman. Untuk mainan ini harus menggunakan baterai ya teman. Nah sebelumnya aku mau buka penutup baterainya dulu teman. Cara membuka penutup baterainya harus menggunakan obeng ya teman. Nah kalau udah terbuka seperti ini, kalian tinggal masukin aja baterainya. Aku menggunakan baterai A2 sebanyak 3 buah ya teman. Kalau baterainya sudah terpasang, mainan ini baru bisa digunakan ya teman. Oh iya, aku lupa ngejelasin sama kalian. Ini tuh namanya mainan telepon piano. Mainan telepon ini dilengkapi dengan satu gagang telepon, ada 12 tombol angka, dan ada 8 nada tangga yang melodinya berbeda-beda ya teman. Selain mengeluarkan suara, mainan ini juga ada lampunya loh teman. Sambil kalian mendengarkan melodi dari piano ini, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di video ini ya teman-teman. Mainan ini simpel banget loh teman, bisa dibawa kemana-mana. Mainan telepon anak ini cocok banget loh dimainkan oleh adik kalian yang umurnya di bawah 3 tahun ya teman. Dan mainan ini cocok banget loh dijadikan hadiah atau kado untuk saudara kalian teman.
Ini dia. Detailnya mainan telepon piano punya aku, teman-teman. Sekian review dari aku. Bye bye.